Informasi selanjutnya, saudara, satu keluarga yang sedang berkendara di Depok, Jawa Barat terjatuh setelah tertimpa baliho yang terpasang di pinggir Jalan Raya Bogor. Satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan seorang anak terjatuh dari sepeda motor usai tertimpa baliho yang terpasang di tepi jalan. Satu orang pingsan dan dua orang lainnya mengalami luka. Ketiga korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Kota Depok. Ketiga korban yang tengah melintas tiba-tiba tertimpa baliho dan membuat mereka terjatuh. Diduga, baliho yang dipasang dengan bambu tersebut roboh karena tertiup angin. Jatuh, udah pingsan. Itu yang pingsan siapa, Bu? Berarti satu keluarga. Baliho itu karena anginnya . Baliho itu yang pakai bambu atau yang di pohon, Bu? Yang pakai bambu. Hingga saat ini belum ada konfirmasi terkait peristiwa tersebut baik dari pihak kepolisian maupun dari korban. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat.